Polis Sabah giat mengesan seorang suspek Robert Lau Si Hui atau Tommy, 43 tahun, berasal dari Sarawak yang dipercayai terbabit sindiket mencuri kenderaan pacuan empat roda dan kenderaan utiliti sukan SUV. Pada sidang media, Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Omar Haji Mamah berkata empat suspek berjaya ditangkap dan dalam dua serbuan berasingan di sekitar Kota Kinabalu pada 19 dan 24 Mei lalu. Menyasarkan kenderaan yang diletakkan di tempat letak kereta di pasaraya ataupun di tempat-tempat awam sebagai sasaran. Semua jenis kenderaan apa ni? SUV dan juga pacuan empat roda. Dan menggunakan sejenis alat khas elektronik untuk menggodam sistem kunci kenderaan. Menurut Dato' Omar, penangkapan empat suspek warga tempatan berusia antara 32 hingga 40 tahun berikutan laporan polis yang dibuat mangsa pada 16 Mei lalu mengenai kereta yang diparkir di tepi jalan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas telah dicuri. Susulan penangkapan itu, polis berjaya merampas kereta terbabit selain beberapa peralatan yang digunakan suspek termasuk satu alat pengatur cara kunci, satu kotak berisi alat kawalan jauh, 5 helai cukai jalan bercetak nombor pendaftaran, 4 telefon bimbit dan pelbagai dokumen. Sindiket yang aktif sejak awal Mei telah mencuri 11 kenderaan pacuan empat roda, manakala 6 kenderaan belum dapat dikesan.